Sebelum kita mulai, bisa salah satu untuk pimpin berdoa. Mau ditunjuk atau mau mengajukan diri? Tunjuk aja. Kamu sudah berapa? Pertama. Ya kan? Silahkan. Kami bersyukur buat saat malam hari ini. Kami berkumpul pusat pelatihan alam di tempat ini. Sebelum kami mendengarkan dengan persetujuan dari hambamu Stephen, Tuhan tolong berkati hambamu, berkati mulut hambamu sehingga materi yang disampaikan bisa disampaikan dengan lancar dan sesuai dengan apa pembahasannya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami pengertian dan kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk berdoa. Selanjutnya saya di sini akan melakukan suatu bimbingan ya. Ya. Sebelum kita masuk dalam materi, mungkin saya bisa memperkenalkan diri saya. Nama saya Stephen Putul Diatmojo, bisa dipanggil Stephen. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Katolik Budaya Mandala Madiun, dan di sini saya akan melakukan praktek bimbingan. Sebelum kita masuk dalam materi kita, kalian bisa maju satu persatu untuk memperkenalkan diri Anda, siapa Anda, nama Anda, hobi Anda, lalu diikuti dengan satu gaya, terserah kalian. Yang pasti enggak gaya, nanti gaya, satu gaya. Setelah itu misalnya ya, saya, nama saya Stephen, hobi saya menyanyi dan ini gaya terbaik saya. Nanti setelah saya, selanjutnya misalnya Mas ini kan, Mas ini nanti maju, dia memperkenalkan diri. Sebelum dia memberikan gaya terbaiknya, dia harus mengikuti gaya saya terlebih dahulu. Jadi gaya sebelumnya diikuti. Boleh gini? Boleh, terserah. Se-ekspresif kalian, se-ekspresif mungkin. Ya, nanti kalian bisa maju satu-satu. Bisa dimulai. Jadi, nama saya Stephen. Saya mempunyai hobi menyanyi, berenang, dan ini gaya terbaik saya. Selanjutnya, bisa maju memperkenalkan diri. Aku lagi. Selamat malam. Selamat. Perkenalkan, nama saya Putra Indaru. Hobi saya adalah main musik dan gaya teman saya tadi seperti ini. Dan gaya saat yang terbaik saya yaitu. Kamu di sini. Iya, Pak. Ya. Iya. Kamu.
saya. Tadi sama saya. Sama kok. Tadi saya nyanyi. Yeah.
Tadi kan sudah memperkenalkan diri sama saya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan satu topik atau tema layanan saya, yaitu keterbukaan diri dalam komunikasi. Ada yang tahu apa itu keterbukaan? Keterbukaan diri? Tidak menutup. Tidak ada sini. Ya, bisa terkenal. Ya, silakan. Keterbukaan itu tidak menutupi diri. Jadi kita harus memperkenalkan diri kita tidak seperti ini. Yakin diri kita tidak ditutupi, tidak berbohong ini. Ya. Yang lain ada yang mau menyampaikan dalamnya? Silakan. Menurut saya keterbukaan diri itu percaya diri kita karena kita menjadi seseorang atau orang lain. Kita ya inilah kita, kita percaya kalau kita mau bicara. Ya. Ini yang pertama yaitu pengertian tentang komunikasi. Yang kedua pentingnya komunikasi. Yang ketiga efektivitas komunikasi. Yang keempat karakteristik keterbukaan diri itu seperti apa. Yang kelima tahap-tahap dalam keterbukaan diri. Ya, kita bisa terbuka dengan orang lain seperti itu. Yang keenam, faktor-faktor pengambilan keterbukaan diri dalam komunikasi. Yang terakhir, manfaat dari keterbukaan diri. Selanjutnya, ini tadi pengambilan komunikasi. Misalkan, komunikasi adalah proses interaksi kegiatan manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan bertukar informasi, pengetahuan, pikiran agar dapat menggugah partisipasi satu sama lain sehingga informasi yang diberitahukan tersebut menjadi milik bersama. Selanjutnya, ini dia pentingnya komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kebahagiaan hidup kita. Ada beberapa peranan yang disebutkan oleh komunikasi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Raja itu. Yang pertama, komunikasi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Jadi dalam berkomunikasi kita kan tidak hanya ngomong sama diri sendiri, ya kan? Kita ngomong dengan orang lain juga, seperti itu. Jadi dalam komunikasi kita bisa mengembangkan pikiran kita, bisa mengungkapkan pendapat kita seperti tadi, seperti itu. Yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Jadi kan dalam berkomunikasi kita bisa memperkenalkan diri kita, identitas kita, jati diri kita, siapa kita, seperti itu dengan orang lain, jadi bisa dikenal. Yang ketiga, dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Jadi kita bisa memahami realitas di sekitar kita dalam komunikasi. Kita bisa paham dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti kalau ada komunikasi, kita berkomunikasi kan tidak melulu lewat tatap muka saja kan, dari ya media sosial seperti itu. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa memahami realitas yang ada di screen kita seperti itu. Yang keempat, kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Jadi mental kita terbentuk juga terbentuk dalam kita berkomunikasi, kita mengungkapkan pendapat kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya, efektivitas.
lintas komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila penerima menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagai mana yang dimaksudkan oleh pengirim. Namun tidak jarang ditemukan kesalahpahaman dalam komunikasi, seperti miskomunikasi seperti itu. Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mengirimkan pesan secara efektif menurut Jensen. Yang pertama, mengusahakan agar pesan-pesan yang kita kirimkan mudah dipahami. Yang kedua, pengirim memiliki kredibilitas di mata penerima. Dan yang ketiga, berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan kita itu dalam diri penerima. Selanjutnya, karakteristik keterbukaan diri dalam komunikasi yang efektif. Jensen mengatakan keterbukaan diri dalam komunikasi yang efektif memiliki sejumlah karakteristik, antara lain reaksi yang diberikan pada individu atau penerima lebih merujuk pada perasaan daripada fakta. Yang kedua, keterbukaan diri dalam komunikasi memiliki 2 dimensi, yaitu keluasan dan kedalaman. Yang ketiga, keterbukaan diri dalam komunikasi fokus pada saat ini, bukan masa lalu. Yang keempat, pada tahap awal suatu hubungan, keterbukaan diri dalam komunikasi perlu saling berbalasan. Jadi tidak hanya satu arah saja, bukan saya saja yang harus membuka diri. Jadi orang yang kita ajak komunikasi, ya harus bisa membuka diri. Selanjutnya, berikut merupakan tahap-tahap keterbukaan diri dalam komunikasi. Keterbukaan diri dalam komunikasi dapat berlangsung pada tahap kedalaman yang berbeda-beda. Tahap kedalaman diri, keterbukaan diri dalam komunikasi dapat diukur dari apa dan siapa yang saling dibicarakan, yaitu pikiran atau perasaan, objek tertentu, orang lain atau dirinya sendiri. Powell membedakan komunikasi dalam 5 tahap. Urutan tahap kedalaman komunikasi dimulai dari yang dangkal menuju yang dalam, diibaratkan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi tahap kelima, yaitu tahap basa-basi. Yang kedua, komunikasi tahap keempat, yakni membicarakan orang lain. Yang ketiga, komunikasi tahap ketiga adalah menyatakan gagasan atau pendapat. Yang keempat, komunikasi tahap kedua adalah tahap hati atau perasaan. Dan yang terakhir, komunikasi tahap pertama yang punya adalah hubungan jauh-jauh itu sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor penggambar keterbukaan diri dalam komunikasi. Paku mengungkapkan bahwa kesulitan individu dalam melakukan keterbukaan diri dalam komunikasi didasari oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, faktor risiko yang akan diterima di kemudian hari. Jadi kita dalam membuka diri pastinya ada ini ya, ada rasa was-was, wah kalau saya kita ke dia nanti ini ya ya ember seperti itu. Ya kita ngomongin ke orang lain itu. Makanya di sini faktor risiko yang akan diterima ini merupakan faktor penghambat. Terus sebenarnya yang kedua, belum adanya rasa aman dan percaya pada diri. Ketiga, faktor pola asuh. Faktor pola asuh dari orang tua juga mempengaruhi kita dalam membuka diri kepada orang lain. Jadi faktor pola asuh di sini faktor pola
tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Bela. Yang selanjutnya, ini manfaat keterbukaan diri dalam komunikasi. Menurut Jensen, beberapa manfaat keterbukaan dalam komunikasi diri adalah sebagai berikut. Pembukaan diri dalam komunikasi merupakan dasar bagi hubungan yang sehat antara dua orang atau ini satu ya. Yang kedua, semakin bersikap terbuka terhadap orang lain, maka semakin orang lain tersebut akan menyukai diri kita, sehingga ia akan semakin membuka diri kepada kita. Yang ketiga, orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung memiliki sifat-sifat sebagai berikut: kompeten, terbuka, extrovert, fleksibel, adaptif, dan intelijen. Ya, ini sebagian dari ciri-ciri orang yang masa di sini ya sudah dewasa, pikirannya sudah terbuka. Yang ketiga, membuka diri kepada orang lain merupakan dasar relasi yang memungkinkan komunikasi intim baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Jadi di sini semua juga merasakan ya, kalau kita lagi curhat seperti itu juga merupakan bagian dari keterbukaan diri kita kepada orang lain. Jadi kalau kita curhat itu rasanya kita merasa dekat kan pada dia, pada orang yang kita curhati seperti itu. Dia pun orang yang dia kita curhati pasti dia juga akan terbuka pada kita kalau kita membuka diri. Yang keempat, membuka diri berarti bersikap realistik. Maka pembukaan diri dalam komunikasi yang kita lakukan haruslah jujur, tulus, dan otentik. Jadi tidak ada yang ditutupi dalam kita membuka diri. Selanjutnya, tadi pembahasan
tiba-tiba di belakang yang ngomongin kita, dan dia cerita dan tidak sesuai dengan apa yang kita beritahu tadi. Dan menurut saya, dan yang menyampaikan tadi keterbukaan itu, dia juga dapat mempengaruhi intelektualnya menjadi menurun. Kenapa? Artinya dia lagi tidak memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain, dan tidak bisa memberikan curhat kepada orang lain. Akibat kenapa? Tadi gara-gara teman pertama ngomongin dia di belakang, padahal tadi keterbukaan hanya untuk berdua. Nah, bagaimana respon seorang itu yang telah menyampaikan pesan itu, dan bagaimana posisinya? Apakah dia terus marah? Apakah dia harus down di situ? Apakah intelektualnya bertumbuh atau berkurang? Contohnya, saya dengan Siska, ya. Saya ngomong keterbukaan, curhat-curhatan gitu. Oh gini, tapi sebelum saya ngomong, saya udah kasih peringatan. Ini hanya omongan berdua, artinya tidak boleh keluar lagi. Nah, nantinya Siska, iya, gak apa-apa, nanti saya gak terbuka ke orang lain, hanya untuk berdua. Kemudian Siska cerita ke orang lain, padahal tadi hanya rahasia berdua. Nah, ketika orang lain juga menceritakan hal-hal yang telah kita ceritakan, artinya kita mendengar kepada seseorang itu. Nah, bagaimana itu pasti berpengaruh untuk intelektual kita kan, dan itu akan menjadi down untuk kita. Nanti kita nggak bisa curhat, nggak pede lagi. Sebab kenapa? Karena terjadi peristiwa yang pertama. Nah, dengan seperti itu, bagaimana respon kita dan bagaimana posisi kita? Kita mau seperti apa dan kita harus jadi seperti apa untuk menanggulangi hal itu supaya tidak down terus. Iya. Intinya enggak biar kita enggak down dengan omongan-omongan, iya kan? Soalnya tadi kan enggak ada perjanjian, enggak boleh diomongin ke orang lain. Tapi ketika kita dengar dari orang lain, lah bagaimana kita akan sakit toh? Iya, jadi sakitnya di sini. Jadi respon kita menanggapi orang-orang yang membicarakan kita di luar sana, iya, gara-gara tadi satu audien itu. Kita introspeksi dulu aja, introspeksi diri. Jadi apa yang mereka omongkan itu kan tidak selalu benar, tidak selalu real, tidak selalu jangan menanggapi mentah-mentah seperti itu. Jadi kalau omongan orang lain pedas menjatuhkan kita, kita dari situ malah bisa mengintrospeksi diri kita. Kita bisa berpikir omongan orang lain itu benar atau enggak. Kalau enggak benar, ya udah ditinggalkan, enggak usah dipikirin, enggak usah ambil pusing dengan apa omongan orang. Nanti kalau kita ambil pusing, yang terjadi itu mental kita itu down terus, intelektual kita kan mengganggu dengan pelajaran kita, iya, pertemanannya. Kalau pertemanannya itu ya pertemanan itu, kalau intelektual down atau mengundurkan seperti itu. Kalau intelektual kan ada banyak karakter orang itu, ketika dia mempercayakan kepada seorang suatu komunikasi yang mungkin ada sesuatu deh, rahasia banget ya, ini tetapi dia mengetahui kepada orang lain si multimedia ini, kita kasih contoh seperti itu. Jadi ada juga orang ketika dia cerita di belakang, artinya dia mengambil begini, cuman seperti ini. Jadi kalau saya cerita sama orang lain, berarti orang itu tidak semua dipandang, maksudnya semua orang itu tidak bisa dipercaya. Artinya dia bisa ambil dari situ ke depan, kalau dia mau, dia melihat orang dan dia menilai orang, ya kan? Ada juga orang ketika dia diomongin dari belakang itu, gara-gara tadi audien yang satu ini, jadi dia down dan dia mau komunikasi lagi, dan akhirnya apa yang terjadi? Bodoh atau pintar? Pasti bodoh kan? Gak mungkin pintar, kalau orang diomongin belakang itu, pasti harus sakit hati.
hati. Sakit hati pas sakit hati. Ya. Nah, maksud saya itu bukan bukan kita introspeksi diri, maksudnya respon kita itu seperti apa sih? Itu introspeksi diri. Iya. Loh, emang kesalahan? Boleh nambahin? Yang gini loh kak maksudnya, yang dimaksud oleh sama Jessica itu pakai introspeksi. Kita kan tak pernah dengar omongan orang itu kan? Benar om. Omongan orang tuh ya kayak tadi kamu kayak gitu loh. Dengar omongan itu, nah apa yang bisa dikatakan sama seseorang itu sesuai nggak sih apa yang diomongkan orang? Memang itu nanti akan berpengaruh dalam aspek penilaian seseorang dalam hidup kita. Gitu. Nah, maksudnya sifat introspeksi, kita itu benar nggak sih seperti itu? Kalau semisal benar, ya wes kita perbaiki. Tapi semisal enggak, omongan itu enggak apa sih sebenarnya kalau memang itu enggak berpengaruh hidup kita gitu. Paham? Nah, yang kemudian kepada audien tadi gimana posisi kita kepada dia? Yang enggak usah dipercaya. Hah? Apakah hanya sebatas itu? Kalau hanya enggak bisa dipercaya dan komunikasi ini juga kita itu harus mengerti perasaan orang itu. Nah, masa kita harus sapaan kan saya enggak percaya lagi sama kamu enggak bisa seperti gini, itu. Cara memperlakukan kepercayaan seseorang itu kan gitu maksudnya. Itu maksudnya gini, kamu bisa lah yang kamu tegur, ya kan? Kamu mungkin kamu tanya dia lah baik-baik kan juga kenal sama dia. Supaya kamu udah dekat sama dia, kamu tanya apa kamu bilang sama orang itu, orang itu seperti ini, seperti itu. Nah, misal dia bilang, oh ya udah, berarti kamu kan udah tahu kebenaran yang sebenarnya. Cukup aja, oh ya udah. Tapi bukan berarti di situ kamu berhenti komunikasi. Kan bisa komunikasi basa-basi. Kan bisa komunikasi kan banyak lagi kan? Nah, kalau untuk hal seperti curhat, seperti ini loh diriku, apa realita dalam hidupku, ceritakan sama kamu. Kalau kamu udah tahu seperti itu ya tergantung dari kamu. Nah, yang selanjutnya tadi perkembangan si tergantung. Perkembangannya, ya maksudnya seseorang itu kan saya udah kasih dua tadi contoh karakter, iya. Ada karakter orang ketika dia ngomong di belakang itu dan dia mengambil hikmahnya untuk menjadi lebih bertumbuh, tapi ada juga seseorang berubah karakternya yang tadi dia gentle sama seseorang jadi akhirnya down. Bagaimana? Bagaimana yang ditanyakan seperti ini? Bagaimana? Ya, bagaimana kita mengatasi hal seperti itu? Dalam diri kita sendiri kan gimana kita mengatasi itu? Bagaimana kita mengatasi itu? Loh, nggak mungkin yang kita jadi bodoh. Kita mau terus berkembang dan berkembang. Hanya gara-gara satu peristiwa akhirnya kita down dan down sangat jatuh. Bagaimana? Posisi kita menanggulangi hal seperti itu. Bagaimana? Ya, jadi begini. Kalau dulu saya pernah belajar tentang konseling itu seperti ya. Gak tahu ini masih berkaitan atau enggak. Ini kan konselingnya yang tentang sekuler gitu ya. Nah, dan yang saya dapat itu adalah konseling secara Kristen dan sesuai dengan Alkitab. Seperti Kak Putra tadi tanya, kita ngomong ke seseorang, kita curhat ke seseorang, tapi si orang ini dia gak bisa curhat rahasia, dia keluar ke orang yang lain gitu. Ya, ember lah istilahnya seperti itu. Nah, tadi kan ditanyain bagaimana perkembangan diri kita gitu loh. Nah, apa kita harus merasa down, oh udah aku gak mau lagi ngomong sama dia. Atau kita tetap ngomong tapi kita gak jadi gak terbuka lagi gitu kan. Karena kita udah trauma tadi. Udah trauma lagi. Jadi gak cinta lagi sebenarnya gitu. Nah, itu semua kembali di hati kita sendiri. Gambar diri kita sendiri. Kalau gambar kita diri, gambar diri kita rusak, selamanya kita gak akan pulih. Sama seperti luka. Luka itu gak bisa hanya sembuh di luarnya saja, tapi harus dari dalamnya. Dalamnya harus benar-benar pulih. Jadi kembali ke hati kita masing-masing. Jadi kita harus tahu gimana baiknya juga. Kita harus, oh iya, kalau aku kayak gini terus, apa itu berdampak baik bagi diri saya? Kalau itu tidak berdampak baik bagi diri saya, jangan dilakukan lagi, gitu kan? Kalau itu berdampak baik bagi diri saya, ya kita akan terus tetap punya percaya diri. Jadi semuanya kembali ke diri kita semua, ke gambar diri kita masing-masing. Kalau saya kasih ya ini seperti ini, artinya kalau contohnya kita tadi yang diceritakan belakang itu, nah di situ ditentukan intelektual kita seperti apa, di situ kualitas kita dinilai seseorang. Artinya respon kita itu menentukan kualitas diri kita. Kalau seseorang memberikan sesuatu hal-hal yang aduh gimana ya, sikupin kita gitu. Jadi
Kalau menurut saya, posisi kita yaitu tetap aja berkawan sama dia. Kenapa? Dari situ orang menilai kita bahwa responmu bisa menjadi kualitasmu. Kalau responmu baik, artinya kualitasmu baik. Kalau responmu buruk, artinya kamu menunjukkan dirimu bahwa dirimu seorang yang buruk. Seperti itu. Nah itu tadi tanya sendiri. Ini kan mulai mengenai mas. Jadi kita tahu bagaimana pertemuan diri itu sesuatu hal yang bisa percayakan kepada orang lain, ya kan? Nah, saya kasih contoh. Ini ada yang bersahabat tiga orang. Contohnya saya bersahabat, saya sebagai dengan kamu, dengan bersahabat. Terus kami saling mempercaya, dengan satu dengan yang lain. Nah, di antara kami, contohnya Pak Putra dengan Pak Putra dengan Samuel. Mereka ini lebih percaya berdua daripada percaya sama saya. Seakan-akan lebih musuh mereka lebih takut daripada saya, padahal saya sahabat mereka. Nah, di belakang saya mereka bisa omong-omong tentang saya. Jika di perumusan Samuel diceritanya sama saya. Nah, begini pertanyaan, bagaimana cara saya menanggapi itu? Padahal semua cerita itu berasal dari Pak Putra. Apa saya harus mempercayai padahal Pak Samuel itu orang yang paling dipercaya oleh Pak Putra? Bagaimana respon saya dengan itu? Sama kayak pertanyaan. Maksudnya yang di sisi kayak ini, kini bertiga ini akrab, iya. tiga ekor akrab. Nah, ketiga akrab itu, nah saya cuma sama Siska. Padahal semua akrab, artinya tidak ada orang kecil besar kecil, ya kan? Artinya rata semua. Saya akrab sama Siska, saya cerita. Terus Siska cerita sama Elisa. Terus Elisa cerita sama saya. Apakah mana yang saya percayai? Omongan Elisa atau si Siska, padahal sama-sama tadi teman yang sangat akrab. Bagaimana cara merespon? Ya kan, kita bingung kan? Kalau kita memfitnah, oh kamu ngarang. Kalau juga kita bilang enggak, padahal benar, gimana? Padahal sama-sama teman akrab. Iya. Responnya Mbak Siska. Karena kami kan saling percaya, toh. Berarti kalau masih dua orang ini percaya, tapi cuma satu yang percaya sama Mbak Siska itu belum semuanya terbuka pada Mbak Siska. Masih ada yang menutup diri, belum terbuka semua, ketiga orang ini belum terbuka semua. Nah, jadi masih ada omongan di belakang itu pasti ada yang belum terbuka. Oke, saya terima. Nah, begini kan mas, saya terima itu begini. Bagaimana jika pembicaraan orang ini, saya tanya kepada yang asalnya, bagaimana kalau orang itu tidak mau menceritakan yang sebenarnya, padahal itu yang setitu itu benar-benar kenyataan. Bagaimana itu mas? Padahal saya kan ingin tahu kan yang sebenarnya itu, tapi dia menutup diri terus. Padahal awalnya tadi kan saling percaya. Tadi yang ditanyakan gimana? Respon saya mempercayai perkataan mereka itu. Respon saya, kan kami kan saling percaya. Tapi di antara mereka itu apa? Menggabung mereka nggak percaya sama saya. Jadi mereka saling ini. Nah iya itu. Nah bagaimana respon? Padahal mereka percaya sama awalnya. Karena omongan dari dua orang ini seperti itu. Iya. Omongan dari dua orang ini membicarakan Mbak Siska di belakang seperti itu. Iya. Responnya Mbak Siska seperti apa? Padahal kami saling percaya. Ya itu tadi, seperti yang dikatakan sama Mas Putra tadi. Respon kita itu ya kualitas kita. Ya, respon kita mau kita meresponi baik atau meresponi buruk. Kalau kita meresponi baik, yang kita anggap angin lalu. Seperti itu, gak usah dipikirin. Kalau itu memang bukan dari diri kita, bukan yang sebenarnya. Ya, bukan yang sebenarnya. Oke, berkualitas kan menentukan kualitas kita. Itu kan menentukan berkualitas kita dalam keadaan masa seperti ini. Kita juga
membuka diri, ini saya, ini loh keluarga saya seperti ini, latar belakang saya seperti ini. Basiska gak bisa menuntut orang lain untuk bisa membuka diri kepada Basiska. Nah, bagaimana kalau perasaan itu turun lalu terus? Apa yang harus saya lakukan? Ya, tidak. Apa yang kamu lakukan kalau perasaan itu terulang terus? Padahal tadi kan saya ingin tahu kan, dan karena dari kebetulan masalah itu jadi terulang terus. Coba yang kamu tahu terulang terus perbuatannya itu, dan kemudian tadi dia mau nggak mau jujur jujur juga, dan dia juga yang mengulang-ulang terus. Ya, mungkin bisa ada yang mau. Nah, begini loh, pertanyaan Siska itu muter di coba terus itu. Nah, jadi iya saya tahu jawabannya itu simple sekali tadi, yaitu walaupun kita anggap itu mereka itu akrab sama kita, mereka cerita kita dari belakang. Ya udah, kalau mereka mau ngomong di belakang, saya bilang tadi kalau kamu udah mendengar hal seperti itu, nantinya dari situ orang menilai kualitasmu. Mungkin juga antara dua orang ini mengetes kamu, kita nggak tahu. Nah, tetapi kalau kamu merespon dengan baik, artinya kamu menunjukkan kualitasmu yang baik. Kalau kamu merespon dengan buruk, artinya keadaanmu buruk. Nah, kalau terus berkesinambungan mereka bercerita terus di belakang, anggap saja radio yang dipakai rusak dari belakang. Itu terus. Yang penting ambil hikmahnya. Aku merespon dan tegak itu adalah menunjukkan kualitas saya. Tetapi kalau diumumin terus, ya bodoh amat. Ya kan, bodoh amat, harus dipikirin. Kalau dipikirin, jadi dia seperti waktu. Gimana? Sudah kan? Kalau kamu masih mau mendengar mereka, artinya mereka makin mencaci kamu seperti itu. Ya kan? Nah, kalau kamu terima, ya terima itu. Ya udah, respon ambil hikmahnya. Kalau kamu hanya mendengar terus, terus kamu baperan terus, jadi masalah nanti kamu seperti di WA. Ya. Gak apa-apa. Jadi saya udah bikin lah, responmu menentukan kualitasmu. Ya udah. Terima kasih Mas Putra sudah menampung pertanyaan dari proses kali ini. Jadi dalam kita kesimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita pelajari dari materi ini tadi? Kesimpulan yang dapat saya katakan secara pribadi, keterbukaan diri itu bagaimana dengan kita sendiri, kita mau terbuka atau tidak yang pertama. Lalu ketika kita sudah mau terbuka sama orang lain, tadi keterbukaan kita itu bisa digunakan, ya itu jangan sampai membuat kita menjadi down. Tapi itu sebagai cerminan bagi diri kita, orangnya seperti itu, kenapa gitu? Kalau karena itu memang salah dan kita memang benar, ya sudah gitu. Kita nggak perlu sakit hati, kita nggak perlu galau lagi, karena kita tahu kita benar, ya sudah selesai. Itu kesimpulannya. Semua kembali ke diri masing-masing. Ya, kesimpulan saya juga. Ya banyak lah. Saya sebagai bos, saya mau ngantuk. Nah, ya kan, makanya kan diminta kesimpulan boleh ngomong. Kesimpulan saya, setelah kita belajar mengenai komunikasi ini, keterbukaan seseorang terhadap seseorang, artinya menentukan pribadi kita masing-masing. Ketika kita berani mengeluarkan suatu curhat kepada seseorang, artinya kita berani menghadapi sebuah masalah. Kalau orang tidak pernah menghadapi sebuah masalah, ketika dia mengalami masalah ke depan, dia akan down. Tetapi kalau dia belajar mulai sekarang, ketika dia curhat dan orang lain tidak mempercayai perkataan kita dan mengomongin belakang, artinya kita itu siap menghadapi masalah. Dan ketika kita menghadapi masalah itu, nanti kita terbiasa makin ke depan dan terbiasa ketika ada masalah, dan sudahlah, itu makanan sehari-hari. Jadi penting sekali belajar komunikasi dan keterbukaan itu memberitahukan suatu kejentelmenan kita sebagai seorang manusia atau bukan seorang hewan, ya kan? Artinya menunjukkan jati diri kita. Jadi bisa saya simpulkan ya, keterbukaan diri di sini itu tergantung bagaimana kita bisa untuk menanggapi
dengan baik, kita akan bertumbuh, kita akan menjadi dewasa, gak kekanak-kanakan, kita bisa berpikir lebih luas lagi. Yang pasti dalam kita membuka diri itu jangan setengah-setengah. Jadi kita harus bisa membuka diri kepada orang lain. Ya pasti ada batasannya kita membuka. Selanjutnya kita masuk dalam speaking ya. Bisa membentuk lingkaran. Lingkaran. Nanti di sini saya akan menyebutkan satu objek ya. Nanti teman-teman bisa untuk meneruskan, misalnya saya menyebutkan objek hewan, nanti saya tunjuk salah satu orang, misalnya Mas Putra bilang zebra gitu. Yang sampingnya nanti meneruskannya tapi diikuti dari yang zebra, yang A-nya itu yang diambil huruf belakangnya. Nanti yang enggak bisa nanti dikasih punishment. Dikasih punishment. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke. Ini mau langsung apa mau pemanasan dulu? Pemanasan langsung aja. Ya udah, contoh ya biar ya jangan cepat bilang ya. Dan buku. Puyung. Dan nama hewan dimulai dari Christopher. Yang hewan. Hewan. Inkarnasi. Inkarnasi. Empat.
kebenaran dan satu kebohongan disertai dua kebenaran. Ya. Nah, kebenaran saya bingung. Kentut, itu kebohongan dulu. Kentut. Nah, kadangkala saya kalau kentut, bukan bilang. Kalau keluarannya bau, pasti enggak jujur. Soalnya saya dituduh cuma kenapa lagi? Artinya, kalau saya kentut saya enggak pernah jujur. Sebab kenapa? Kalau saya kentut bau.
Tinggi dua bunyi. Wali Rinda apa? Ya, itu dua aja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami sudah menyampaikan perbincangan kami mengenai keterbukaan diri ya Bapak. Menjadi kami, untuk kami boleh terbuka sama kami. Dan untuk kami lagi memiliki pribadi-pribadi yang memiliki karakter seperti Engkau ya Bapak. Karakter yang benar-benar kuat dan tetap ada dalam kerja. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih penyertaan-Mu, keinginan-Mu telah menyertaikan Kristus. Tuhan adalah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya, atas waktu yang diberikan untuk saya bisa di dalam hidupku dan seluruh sel di dalam hidupku. Bertahan.